Oke, what's up? Ketemu lagi di channel gue Aditya Amerta. Hari ini kita bakal melakukan split ya, latihan-latihan untuk split. Banyak banget yang nanyain, gimana sih cara buat melakukan split yang gampang, yang mudah, step by step gitu. Oke, sekarang gue bakal tunjukin tutorialnya ya. Oke, jadi kita bahas dulu tentang split ya. Split itu sebenarnya termasuk stretching ya, stretching yang lebih ekstrim, dia lebih mengena pada otot kecil pada selangkangan, kemudian juga paha bagian dalam, juga paha belakang juga sih. Jadi sebelum kita melakukan peregangan yang ekstrim ini ya, kita harus melakukan peregangan yang kecil-kecil dulu ya. Kita fokus melakukan peregangan dari pinggang ke bawah ya. Jadi gimana step by stepnya, kalian ikutin aja langsung ya. Tadi stretching yang tahap awalnya ya, sekarang kita lanjut ke stretching yang khusus untuk bagian paha sama apa namanya selangkangan ya. Jadi kalau kalian udah melakukan stretching ini akan lebih mempermudah kalian untuk melakukan. Enaknya kalau kalian mau melakukan stretching ya, kalian harus hidupin musik dulu ya. Caranya jadi YouTube kayak di Google kayak kita cari musik tentang stretching musik gitu ya. Bentar. Oke, step pertama kalian lurusin kaki seperti ini, kemudian nah, goyang seperti ini, relax. Hitungannya sampai 10 hitungan ya. Nanti kalian sambil goyang ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, next. Kaki kanan kalian taruh seperti ini ya. Kemudian pergelangannya kalian putar 5 ke depan, 5 ke belakang.
ya, walaupun ini nggak ada hubungannya sama apakah dalam sama otot selangkangan, tapi nanti waktu kalian melakukan split ya, kalian juga akan membebani otot engkel kalian ya, sendi-sendi engkel kalian ya, pergelangan kaki kalian. Jadi lebih baik di stretching dan yang agak cedera ya. Oke, setelah 10 hitungan, 5 kali depan, 5 kali belakang, kalian tekan ya, 10 hitungan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian dilipat seperti ini. Ini kalian dorong dengan sepuluh kalian. Nah, didorong ya, sambil pegangin dulu. Oke, jadi ini otot yang terasa itu ada di pangkal pantat kalian. Nah, nanti waktu stretching otot itu juga bakal ketarik. Jadi lebih baik di stretching sedikit demi sedikit aja. Seperti ini. 10 hitungan juga. Oke, setelah sudah 10, kemudian tarik kaki kanan dengan tangan kiri ya. Kalau nggak bisa full seperti ini ya, misalnya struktur badannya nggak memungkinkan untuk memegang telapak kakinya ya. Jadi kalian bisa pegang nah pergelangan kakinya aja dulu. Nah, yang penting ini lurus. Jadi rasanya di sini otot-ototnya meregang. Nah, ini. Nah, tarik. Kebetulan saya bisa pakai sini, jadi tarik sedikit aja. Sama, tinggal dibalas saja. Tadi kanan, sekarang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, balas. 1, 2, 3, 4, 5, sekas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tarik juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, setelah itu yang kalian lakukan ini. Nah, nanti kita akan lakukan split tengah. Nah, yang split tengah itu sangat membebani otot selangkangan ini sih. Ya. Jadi kita fokus sama otot selangkangan di sini. Buka kaki kalian lebar di sini. Ya. Kemudian belakangnya dilipat seperti ini. Ya. Gampang kan? Oke. Semakin kalian bisa membukanya lebar, semakin bagus. Jadi biar antara lutut, lutut kemudian selangkangan kalian itu lurus. Dia lurus. Jadi kita cukup lurus, kemudian semakin ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup ya. Kemudian kita lakukan setengah split ya, setengah split, pergangan setengah split. Oke, jadi kaki kanan kalian luruskan, kiri ditekuk. Oke, jadi fokusnya sama yang bagian kanannya. Oke, kalau bisa segini-segini aja dulu. Nah, yang penting adalah lututnya ini lurus, jangan sampai nekuk begini. Nekuk begini yang salah. Ya, lurus. 1, 2, 3. Bisakah aku makan dengan normal saat menggunakan gigi palsu?
begitu saja, hanya butuh sebentar saja agar bersih dan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yang dia menutup kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Cium untuk kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Depan. Satu, dua, tiga. Pasti kan ini lurus. Oke, cukup. Ini yang ganti. Sama. Ah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ringanan cium. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. Oke, pan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Setelah semuanya lengkap, ya. Nah, kalian kembali ke posisi Jawa, pegang kaki, relax dulu aja mungkin, ya, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, tadi itu stretching tahap keduanya sudah selesai ya, jadi sekarang saatnya kalian melakukan split, ya, latihan split. Jadi saya yakin otot-otot kalian akan siap kalau kalian sudah melakukan gerakan-gerakan yang tadi, ya. Bagaimana cara split? Nah, latihan split. Ayo kita lakukannya sekarang, ya. Pertama bisa fokus sama split depan, ya, atau split kanan depan dulu. Nanti kita ganti split kiri depan, ya, sebelum kalian lakukan double split. Oke. Tahapannya, nah, kalian lakukan posisi seperti ini, ya. Jadi kiri, kaki kiri itu ditepuk, ya, lurus badan lurus. Nah, kemudian kaki kanan juga satu garis, walaupun berbeda ya, tapi lurus. Nah, kiri di jalur yang berbeda, kanan di jalur yang berbeda. Jadi kaki lurus, ya. Kemudian kanan kalian luruskan seperti ini. Oke, tahan seberapa kalian mampu meluruskan ini, ya. Jadi kalau ini belum lurus kan, ya, kalian harus dorong biar apa namanya lutut kaki kiri kalian itu lebih lebar, jadi membentuk sudut yang tumpul nanti. Enggak, kalau ini kan lancip nih, lancip. Jadi maksudnya kalau bisa sampai lurus, tidak membentuk ini, tapi sudutnya satu sangat lurus saja. Nah, ya, lakukan sebisa kalian. Oke, kalau kalian merasa sudah sakit segini, ya, jangan dipas. Ya, segini aja tahan ya. Ya, jangan gue nih, coba bisa segini aja dulu. Ya, bertahan. Tapi yang penting, ya, yang perlu kalian ingat itu adalah ini nggak boleh nafas begini. Harus lurus. Otot di sini yang kalian panasin sekarang. Oke, kita mulai dengan hitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya semakin lama kalian hitung nanti otot kalian mulai terbiasa. Jadi diregang lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, badannya lurus ya. Lurus. Kaki depan, badan sama kaki belakang. Belakang selurus. Satu dari dua. Oke, cukup. Tentu bisa. Saat otot mulut kita terbiasa dengan sorry ya, setelah kita tidak akan merasa alir lagi. Lakukan gerakan penggigitan menelan
Oke, kita lanjut. Oke, next gerakannya yang kiri depan. Nah, sama, pasti sama. Yang penting adalah kaki depan lurus. Ini lurus. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kalau kita merapal di atas, lebih tarik lagi. Kalian boleh tarik seperti ini. Kalian boleh dorong manual. Nah, sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sepuluh, tujuh, 8, 9, 10. Oke, tarik lanjut. Oke, kemudian baru kita lanjut ke double split ya. Nah, sama. Dan mulai ke sini aja ya. Pastikan kaki kanan sama kiri ini garis lurus ya. Kita bakal fokus sama tumitnya ya. Jadi tumit yang menyentuh matras atau tumit yang menyentuh lantai ya. Pastikan ini dengan pantat kemudian kaki kiri juga lurus ya. Kemudian kalian dorong pelan-pelan pantat kalian ke lantai ya. Oke. Nah. Oke, pelan-pelan aja. Seberapa sakitnya tahan sih. Biasanya semakin lama kalian hitung itu akan semakin terbiasa. Oke, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, biasanya gue di 10 udah mulai terbiasa gini. Nah, udah bisa kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai kasar. Di sini rasanya kasar. 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau yang ini, kalian boleh selama-lama yang kalian bisa ya. Ya maksimal 1,5 menit. Ya. Jadi kita mulai 30 detik aja. Kita dengan sekarang 30 detik aja. Oke. Oke, kita udah 30 detik ya. Kalian coba gerakannya lebih ekstrim lagi. Jadi tangannya ke depan ya. Kalian cium lantai. Jadi ini bukan sekedar lurus tapi ya. Nah, sering tahan. Nah, ini maksudnya untuk kelengkangan itu ditarik banget ya. Otot paha juga, otot paha belakang, paha dalam, terus yang ini ditarik banget. Tapi kalian tahan aja. Tahan semampu ya. Hitungannya 20 detik. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke ya, kalau sudah kalian pelan-pelan. Nah, tarik pelan-pelan ya. Ini penting juga ya, kalau gue sebut ini namanya cooling down split ya, atau pendinginan setelah melakukan split. Jadi kalian relax kan seperti tadi, biar ototnya kembali lagi ya. Jadi elastis. Tapi direbangin, jangan mencengin lagi, rebangin lagi, mencengin lagi. Nanti semakin cepat progresnya, semakin cepat otot kalian terbiasa meregangkan, kemudian menegang lagi, meregangkan, menegang lagi. Berarti kalian sudah semakin dalam. Ya. Oke, setelah ini saya lakukan gerakannya ya. Ya. Nah, 10 hitungan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah. Oke, jadi cukup ya latihan split kita hari ini ya. Kalian bisa lakukan itu di rumah setiap hari ya. Gak cuma sehari sekali ya. Kalian bisa lakukan dua kali sehari juga gak apa-apa ya. Stretching itu bagus ya. Itu melatih otot-otot meregangkan, kemudian menegangkan, biar kalian semakin lentur, semakin elastis ya. Setelah otot kalian jadi semakin
lentur atau semakin elastis, itu kalian akan lebih enak lagi dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Khusus untuk biasanya nih ya di bela diri yang lebih banyak menggunakan tendangan ya atau kaki, itu biasanya split ini diwajibkan. Jadi sayang banget kalau kalian melewati latihan yang satu ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kemudian kalau kalian suka, kalian bisa like dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke? Okay? Thank you.